Diserang petasan itu sebenarnya tidak ada, bukan. Jadi ada yang membawa lah petasan, tapi kita tidak diserang oleh petasan oleh massa yang akan masuk Surabaya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan penumpukan yang banyak lagi, ini kita akan memperkuat pos yang ada di Bangkalan. Nanti akan kita buat tim yang khusus untuk mengurai supaya tidak terjadi kepadatan.